Pemirsa, kali ini Chef Eza akan bagian sebuah ilmu cara membuat roti isi kismis keju. Oke, caranya adonan 50 gram kita bilas, terus kita isi kismis kurang lebihnya 10 gram, keju 10 gram. Jadi adonan 50 gram ini diisi 20 gram filling. Oke, kita bentuk oval. Terus kita bikin lagi. Oke, setelah diisi, kita cetak. Roti isi kismis keju. Masih proses pembentukan roti isi kismis keju bentuk kepang ala Chef Eza. Silakan pemirsa yang minat ingin belajar les privat online atau offline cara membuat aneka macam roti, cake, pastry, burger, bisa langsung hubungi WA saya di 089 763 048 16. Oke, ini proses pembentukan roti isi kismis keju bentuk kepang.